Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kades, untuk laporan kegiatan yang sudah kita rencanakan, sedang kami laksanakan bersama tim BPP Kecamatan Simung Barat. Ini kami sedang penyiapan media tanam yang kita masukkan nanti ke dalam polybag. Ini tanah sudah kita campur dengan dedak yang sudah agak hampir lapuk, tapi lagi menunggu dari ibu-ibu PKK. Insya Allah sebentar lagi akan mendampingi kita dalam hal kegiatan pengisian polybag untuk tanaman pekarangan di atau kebun percontohan yang sudah akan kita laksanakan sesuai rencana yang sudah kita rencanakan. Untuk tanaman yang kemarin kami laporkan kepada Pak Kades yang kami sediakan, tanaman terong alhamdulillah ini sudah ada, ini dari BPP yang akan kita tanam ke bedengan ini atau ini langsung ke bedengan yang akan kita tanam besok. Ini tinggal tanam Pak Kades, daunnya sudah 4 helai lebih. Anu apa kunyit tabungah. Kemudian untuk tanaman yang tanaman obat serai, kami cari juga beberapa jenis tanaman seperti serai, kemudian kunyit putih. Ini kunyit putih, kemudian masih ada yang sedang kuning dicari oleh Pak Maludin, sedang bereaksi dia ke keliling kampung. Mau ini mari mak. Sedang bereaksi dia keliling kampung. Kami tak tahu itu. Itu tanaman apa Pak Manudin? Ini tanaman sedingin. Ini tirip babi. Luar biasa. Oke, baiklah. Ini kita sedang mengisi polybag. Kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ini tanahnya sudah kita campur dengan dedak yang sudah lapuk. Baik Pak Amin, bisa dijelaskan sedikit tanaman apa yang akan kita tanam di polybag ini? Baik, yang akan kita tanami di dalam media polybag ini adalah salah satunya kunyit putih. Kunyit putih ini sangat berhasiat untuk bagian perut ya, bagian dalam. Contohnya seperti ini, isinya putih. Jadi kunyit putih ini langka ini kita temukan. Selain ini kunyit putih ada serai. Serai ini termasuk tanaman herbal dan bunga sidingin ya, untuk anak-anak bayi. Kalau dia lagi demam, ini bisa di gosok di punggung atau di dada bayi bersangkutan untuk menghilangkan panas dalam atau panas bersangkutan. Dan cirik babi ini kalau bahasanya di sini galioto, kalau bahasanya kan di sini untuk obat batuk bayi. Sekian, itu saja.